Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8. Saya Muhammad Iqbal Faizki dengan NIM 024 bersama rekan saya Judi Cesariando dengan NIM 008 dan Agung Saputra dengan NIM 0020 serta satu orang teman saya yang berhalangan hadir, Indah dengan NIM 0029. Jadi di sini kami ada sebuah proyek untuk tugas besar yaitu pendeteksi hujan yang dikirim melalui notifikasi Telegram. Berikut selanjutnya video penjelasan dari proyek kami. Ini adalah botnya. Jadi sensor pendeteksi hujannya dipasang di board dan kabel yang dari board mengarah ke Raspberry. Dan di sini ada pengatur sensitivitas, tingkat sensitivitas sensor kehujanan tersebut. Berikut merupakan sensor pendeteksi hujan, di mana jika sensor tersebut terkena air, maka Raspberry akan memproses dan akan mengirimkan notifikasi via Telegram cuaca hujan. Dan jika sensor tersebut kering atau tidak terkena air lagi, maka sistem ke Raspberry juga akan mengirim notifikasi ke Telegram bahwa cuaca panas. Begitu seterusnya, namun tidak terjadi pengulangan jika kondisi sama.